Selamat datang Bapak Don Mujahid, Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia Raya. Siap. Dewan Pimpinan Pusat Tani Merdeka menyerahkan mandat kepengurusan kepada saudara selaku Ketua DPC Tani Merdeka Kabupaten Batang. Apakah saudara siap menerima? Siap. Tani Merdeka dibentuk dan didirikan berkat usulan para kelompok tani, gapoktan, para nelayan, para pembudidaya, para peternak untuk sama-sama kita berjuang mensejahterakan para petani. Apakah saudara siap untuk mensejahterakan para petani di Kota Batang? Siap. Tani Merdeka, Dewan Ketua Dewan Pembina kita adalah Bapak Sudaryono, Dewan Penasihat kita adalah Bapak Prabowo Subianto. Tugas kita diinstruksikan dan diperintahkan Tani Merdeka khususnya di Kabupaten Batang untuk sama-sama bekerja sekuat tenaga memenangkan Bapak Haji Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka pada 14 Februari nanti untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Apakah saudara siap? Siap! Terima kasih. Prabowo Gibran. Prabowo Gibran. Tani Merdeka. Tani Merdeka. Prabowo Gibran. Tani Merdeka. Majunya sebuah bangsa, hancurnya sebuah bangsa itu ditentukan oleh pangan dan petani. Betul? Betul. Makanya Pak Prabowo sampaikan petani menjadi pahlawan pangan nasional. Pak Prabowo konsen terhadap pertanian. Kata Pak Prabowo, food estate penting, petani lebih penting. Jadi food estate penting, petani lebih penting untuk kesejahteraan para petani. Karena Pak Prabowo dan Mas Gibran ke depan menginginkan Indonesia ini menjadi lumbung pangan dunia. Setiap hari saya turun bertemu dengan masyarakat, bertemu dengan kelompok-kelompok tani yang ada di wilayah-wilayah yang terpencil. Apa kata masyarakat-masyarakat? Kali ini kami kepingin Pak Prabowo dan Mas Gibran memimpin Indonesia ini ke depan. Urusan masalah petani, Pak Prabowo komit pupuk, pestisida, benih langsung ke petani. Yang jadi bahan utama untuk kita bertani itu harus mampu diakses oleh semua masyarakat. Yang jelas Pak Prabowo bersama Mas Gibran akan melanjutkan program-program yang sudah dijalankan oleh Pak Jokowi hari ini. Hilirisasi industri itu penting. Kenapa hilirisasi industri penting? Jangan sampai Indonesia menjual barang mentah murah. Program Pak Prabowo ke depan bersama Mas Gibran, anak sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA, pesantren harus mendapatkan makanan yang layak sebelum anak-anak kita pulang sekolah. Mari sama-sama kita 14 Februari nanti sama-sama kita pergi ke TPS coblos Pak Prabowo dan Mas Gibran nomor 2. Jangan golput. Politik ini adalah 5 tahun sekali. Yang paling penting dan terpenting kata Pak Prabowo adalah jagalah persatuan dan kesatuan. Siap? Jangan sampai gara-gara politik kita ribut dengan tetangga, ribut dengan kawan, ribut dengan sahabat kita.
politik 5 tahun sekali. Ya, siap ya? Ya. Prabowo Gibran. Tani Merdeka. Tani Merdeka. Pernyataan sikap dan dukungan kepada Bapak Haji Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka sebagai Presiden RI ke-8. Kami DPC Tani Merdeka Kabupaten Batang beserta segenap para petani, petani milenial, peternak, pelaku usaha pangan, buruh tani, kelompok usaha tani, gabungan wanita tani, serta seluruh gabungan kelompok tani akan selalu patuh, taat, dan tunduk terhadap aturan dasar Tani Merdeka dan satu komando untuk mendukung dan memenangkan Bapak Haji Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka. Terima kasih. Prabowo Gibran. Prabowo Gibran. Prabowo Gibran. Tani Merdeka. Tani Merdeka. Terima kasih.